Ramadan tak lama lagi nak sampai, tahu tak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan ini telah mengeluarkan ramai daripada para fuqaha. Kenapa? Kerana sebaik-baik cara untuk menghabiskan masa padanya adalah dengan belajar ilmu agama. Bahkan telah waris dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wala anta qudwa fatata'allama baban minal 'ilm khairul laka min an tusalliya al-farqa'." Mafhumnya, jika kamu keluar untuk belajar satu bab daripada ilmu agama, maka ganjarannya lebih besar daripada melaksanakan solat sunat sebanyak 1,000 rakaat. Sebab itulah Baitul Saadah Education Group menyediakan program yang sangat bernilai di dalam bulan Ramadan tahun ini. Program ini dinamakan dengan Majalis Ramadhaniyah. Apa yang menarik dalam program ini? Yang menariknya adalah tak ada dua slot, iaitu pada waktu petang dan pada waktu malam, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Sheikh Dr. Umar Kalash Hafizahullah Ta'ala. Pada waktu petang, kita akan belajar kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi dan juga ringkasan bagi Sulamut Taufiq. Adapun pada waktu malam, kita akan belajar kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi, dan juga tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Jadi ini adalah program yang sangat berharga. Jadi program ini akan bermula daripada awal Ramadan dan insya-Allah akan berterusan sehingga 25 Ramadan. Jadi jom kita hadir majlis ini. Moga-moga Allah Taala berikan kita kefahaman dalam agama dan mengampunkan segala dosa kita. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Ha? Ada yang kata tak datang? Jangan risau. Tahun ni special kita sediakan live stream untuk siapa yang terdapat datang. Nantikan live stream ini di page Sheikh Dr. Umar Kalash Al-Husaini untuk slot petang pada jam 5 suku sehingga 6.30 petang, dan untuk slot malam daripada jam 9.30 sampai pukul 10. Ha? Jangan lupa.